Penolakan ini diawali dari dimananya ada target operasi ya terhadap BL Baby Lobster. Kemudian pada saat tim unit pidana khusus mendatangi suatu tempat, kemudian rupanya didapatin ada 3 orang di situ. 3 orang yang lagi sementara melakukan kegiatan narkotika, yaitu jenis sabu. Kemudian ditanyain, mereka diperiksa tempat tersebut yang hubungannya dengan Baby Lobster, lalu dibawalah, diamankan 2 orang tersebut di Polresta, kemudian diserahkan kepada Sat Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Barang buktinya apa aja nih? Barang buktinya ada narkoba 0,sekian ya, 0,64 atau berapa gitu, 0,44 alat hisap. Kemudian ini lagi sementara dalam proses ya, apakah ini pemakai aktif, karena memang ada pengaturan di dalam Perma, ada yang perubahan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Jadi masih sementara berproses dia. Ketika ya, pelaku ini profesinya apa saja sih, Lan? Oh, masih berbeda-beda pekerjaannya. Yaitu yang pertama ada seorang oknum ya yang kerja di pemerintahan ya. Kemudian yang kedua seorang oknum polisi, dan yang ketiga adalah seorang perawat.